ketika lahir di dunia, manusia tidak bisa menentukan nasib mereka akan menjadi siapa dan terlahir dari orang tua mana. Termasuk juga gender atau jenis kelamin yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Sehingga ketika sudah diberi nyawa di dunia dan terlahir sebagai manusia saja, sudah sepatutnya mensyukuri apa yang sudah digariskan dan ditetapkan. Sembari beranjak dan tumbuh sebagai seorang manusia yang mampu memperbaiki diri dan patuh terhadap Tuhannya. Beberapa di antara manusia bahkan ada yang berusaha merubah bentuk tubuhnya dengan berbagai alasan, bahkan bertransformasi dari kodratnya. Namun, lain halnya dengan kisah yang terjadi pada seorang pemuda ini. Sebuah kabar mengejutkan datang dari seorang pria muda. Kasus ini jadi pembicaraan hangat. Ini lantaran peristiwa ini sangat jarang terjadi. Pasalnya, seorang